Alright, hello Ninggeno, minasan, welcome back to Nobrian Sawardo aka Nobrian Seka YouTube channel. Kali ini kita kembali lagi di third anniversary Pokemon Master, dan saya sendiri di sini belum masuk gamenya ya. Jadi setelah reset, kita akan lihat seperti apa yang kita akan dapat ya. Dari screen kalian bisa lihat di situ ada Satoshi, ada Red, dan juga Cynthia. Ketiganya merupakan karakter favorit ya. Nasedeska. Mengapa semuanya harus rilis bersamaan? Bisa saja gem saya habis gara-gara ini. Gitu. Gem yang saya kumpulkan bertahun-tahun ya. Dan di sini saya sudah berjanji bahwa ketika Satoshi rilis di game ini, saya akan coba untuk max out karakter tersebut atau Satoshi. Ya, di sini kalian bisa lihat Pikachu-nya ada dua. Dan satu lagi ada Lucario ya, punyanya di Cynthia atau Shirona-san. Kita langsung aja masuk. Oh ya, di sini kemungkinan ada beberapa part untuk gacha. Ya, ini sebagai pendahuluan aja. Kita bagi, walaupun nanti mungkin ya record langsung banyak atau langsung jadi satu video, namun kita potong-potong. Ayo. Ya, dapat daily bonus dan lain sebagainya. Itu ada Satoshi ya. Eventnya Satoshi pun sudah balik ya. Jadi santai untuk Shirona-san dan juga Red itu tidak akan langsung kita dapat ya. Ini apa ini? Body move. Jurusnya Satoshi ya. Oh, ternyata semuanya punya body move, coy. Oh, ini bukan semuanya tapi si siapa namanya? Cynthia. Yes. Kita akan cek. Ini adalah anniversary ketiga untuk Pokemon Master ya. Ya 3 tahun aja ya. Dan kalian pun bisa farming gem juga di sini. Ada mana ini? Oh, udah nggak ada, ding. Udah nggak ada, Pak. Baiklah kalau gitu. Untuk day login kita dapat gem kalau nggak salah 3000 ya. Yep. Let's go, 3000 satu kali multi ya. GG. Banyak game ini yang kayaknya kayak gitu ya, tapi nggak tahu sih. Jadi kita di sini akan langsung gacha aja. Dan gem saya 144k di situ. Nanti kita akan screenshot untuk thumbnail ya. Atau saya screenshot langsung aja ya. Ya, kita screenshot walaupun kepotong gambarnya. Dan si Satoshi ini punya BGM ya, BGM khusus, dan itu lagunya 123 ya, 123 Satobi Kome gitu. Namun copyrighted atau enggak saya enggak tahu. Karena itu lagu copyrighted dari ATR ya, dari Pokemon anime. Ini adalah banner-banner yang masih ada. Wah, ini keren. Ding 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 ding. Ada punya sih dulu. Udah dapet sejak lama dulu, saat rilis malah belum dapet ya. Saya kurang beruntung, Pak, gem saya habis, namun saya dapet di banner lain. Ini paid, dan kita akan cek Pikachu dan Satoshi. Saya belum tahu kemampuannya sih. Oke, jadi Pikachu dan Satoshi ini adalah Satoshi yang dari Pokemon Wardo Championship, sesat ya, gara-gara Celebi mungkin. Dan ini punya leader skill yaitu Panto Spirit ya di sini ya. Meningkatkan semua special attack dari tim 20%. Dan ini ada kantonya ya. Jadi makin kalian membawa anggota kanto itu makin bagus ya. Gitu. Dan ini ada jurus baru Body Thunderbolt. Dan jurusnya adalah 10 juta volt thunderbolt ya. Ini Zeto Wazak sih,
kita akan cek jurusnya nanti. Ini adalah tipe, ini adalah tipe special strike, jadi special attacker di sini. Terus ini ada not gonna lose, ini ngeheal 20% dan mengisi gauge dan juga healing. Oke, serta going all out meningkatkan special attack. Oke, oke sih. Kita akan lanjut lagi untuk pasif yang lain ya, sebelum kita cek kemampuan yang lain. Expansion di sini meningkatkan thunder ya, lalu mengurangi jumlah move gate slot. Oke, jadi costnya turun. Astana City, ketika user masuk dengan full HP, efeknya ada enduring effect. Jadi nyawanya tinggal satu. Oh, jadi kayak turdi lah kalau di game Pokemon ya. Jadi nggak langsung mati ya, GG. Terus special move up ya, next to rank ketika pinci. Oke, okay. GG. Lalu kita cek bannernya ya. Ini 12% untuk mendapatkan bintang 5. Dan 1% untuk Satoshi. Jadi kalian kalau gacha 100 kali kemungkinan dapat 1 Satoshi ya. Oke sih. Dan kita akan cek yang kalian tunggu-tunggu. Yeah. Jadi seperti yang kalian tahu, saat anniversary ini, episode selanjutnya untuk anime adalah Satoshi melawan Shironasan atau Cynthia. Dan kalian bisa cek di samping-samping kan ada gambarnya Satoshi sama Shirona. Itu belum ada pemenangnya. Dan game ini Pokemon Master mencoba meningkatkan hype-nya ya dengan merilis Satoshi sebagai anniversary unit. Dan saya setuju sekali ya. Let's go. Bintang 5 ya. Garantit. Semoga beruntung. Oh. Apa ini, cuy? Saya kira siapa anjir? Ichimaru ya. Saya kira Kanto. Oh ya, BTW untuk Pokemon Master sendiri keberuntungan saya cukup luar biasa ya. Untuk dua banner ke belakang. Dan saya takut sebenarnya, oke? Okay? Siapa lagi? Oh. Ethan ya. Gold ya. Oke. Kita cek lagi, let's go. BGM-nya kok kayak gini, Pak. Oke, tidak ada animasi bintang 5. Semoga beruntung ya. Wah, ini kemungkinan dude sih. Semoga kita bisa max out Satoshi dengan cepat. Masa penggemar Satoshi nggak dapat Satoshi ya? Malu kita. Dan misi kita adalah max out ya. Saya sudah berjanji di situ. Nande, di sini ada bonus prison ternyata. Ya, ada bonus prison di sini. Ingat ada PT juga. Silahkan. Itu aktif setelah, oh ini kita dapat setelah full ya, max 400. Kalau nggak salah saya pernah pakai PT sih, entah karakter apa saya lupa. Bintang 5 guaranteed, please Satoshi yang pertama. Kalau kita dapat beruntung ya, Kimi ni Kimeta, let's go, multi ketiga.
kocchi wa aibou no Pikachu. Yume wa Pokemon Master ni naru koto sa. Watashi no tomo Satoshi kun desu. Teman masa kecil. Yume wa itsuka. Ini siapa ini? Oh. Mbak-mbak yang ngantuk. Yume wa itsuka honto ni naru te. Satu ya, satu ya. Satu bosku, oke. Kalau video biasa ini sudah berakhir saya pak. Tapi ini Satoshi ya. Granted ya. Please. 1%. 1% pak ini pak. Chance-nya cukup tinggi ya. Ini multi keberapa saya lupa. 4 atau berapa ya. Oke. Dare. Oh. Siapa itu namanya? Bea. Saya lupa versi animenya nama Jepangnya apa ya. Wow, gem kita habis pak. No. Shoot. No, please wake up. Kita 4/4 please. Aduh ini good sih. Iya sih ini good sih. Oh ya untuk anime sendiri bahas-bahas mungkin saya akan bikin juga. Tapi saya mungkin reaction sih. Ya walaupun tidak saya upload di YouTube. Nanti copyright. Ya, tut ya, Pak. Damn. Kita habis berapa itu tadi? 20k ada ya. 20k dapat 1, Pak. Wajar sih. Karena 1%. 100 kali summon dapat 1 itu udah luar biasa. Secara matematis ya. Tsukidemaru. Sama mama nih. Siapa ini coy? Oh, Luxray. Sama siapa itu? Lupa namanya pak. Jir, Satoshi please. No. No. Kita pakai PT sekalian sih. Lihat good ya kemungkinan ya. Nah kita kan cek PT dulu. Wah putih baru separuh pak. Damn it. Dan sebagai informasi kalian bisa dapat 10k gem dari selebrasi anniversary ini. Jadi monggo ya bagi pemain baru ini saatnya, saat yang luar biasa untuk join game ini. Oke ini garansi bintang 5. That's amazing. Siapa ini coy? Ini yang tadi kan? Ichimaru ya. Wow. Kenapa bisa dapat? Siapa ini coy? Oh Erika. Erika Sandes. Erika Sandes. Gimana? Ya baik sekiru. Please langsung dapat 3 gitu. Satu multi. Oke. Okay. Kita dapat 2 kali dut ya. 2 atau 3 gitu. Kita cek di sini. Animasinya nggak ada yang spesial ya dari Pokemon Master ya. Cuma gitu-gitu doang sejak rilis. Dare Oen. Apa itu cuk? Alola kah? Oke. Okay. Oh ya,
kita mendapatkan Satoshi di sini itu membuka banyak kemungkinan ya. Yaitu kita bisa melihat Satoshi Greninja, atau Satoshi Lugargan atau Tokruf atau apa ya namanya, saya lupa versi Inggrisnya ya. Lugargan Tasogari Sugata. Oke, ini bintang 5, let's go. Jadi banyak kemungkinan Pokemon-Pokemon khusus dari Satoshi ya. Jir, siapa ini? Cok Mai. Oh bukan, adiknya Balish. Adiknya Balish. Balish ya. Oke. Inasan. Oke, ini si support listrik ya. Yap, Rotom. Max out ya. Wow. Habis di sini hampir 40k. 40k, bos. Dan ini dude. Damage kita baru dapat satu loh. Wow. 30k itu berarti 10 kali multi ada ya. Dan baru dapat satu sih, bener. Wow, ini sadis, Pak. Sadis, Pak. Mungkin kita akhiri setelah ini ya, untuk part 1 ya, karena memang sadis. Yep. Yes. Jadi itu untuk part 1. Ternyata kita dapat satu doang, Satoshi Pikachu. Dan part 2 sendiri akan di post part 1 dari video ini. Ditunggu aja isinya seperti apa ya. Dan jika kalian menonton ini di akhir video, harusnya ada playlist untuk Pokemon Master nanti berurutan. Dan kita di situ juga akan gacha untuk red dan juga intiasan ya. Semoga game saya masih sih. Dan itu satu kopi cukup. Apalagi Cynthia ya. Dan itu akan rilis kalau nggak salah tanggal berapa ya, 29 sama 30 sih. Kalau nggak salah, jadi itu. Itu ya untuk part 1. Luck saya sekiranya kurang bagus setelah menggunakan sekitar 30k. Jadi satu putaran atau bilang bisa dibilang apa namanya? 100 kali summon atau 100 kali multi ya. Sedikit menyedihkan di situ. Jadi itu, thank you for watching and see you to the next one.